ini C setengah, ini D setengah, ini E setengahnya ke sini, ke kiri, dan ini F, dan ini F setengahnya, ini G, dan ini G setengahnya, ini A, dan ini A setengahnya, dan ini B, dan ini B setengahnya ke kiri sama E ke ini setengahnya E, teman-teman, sama ya. Nah, seperti ini ya. Paham ya? Halo sobatku semua, selamat datang di tutorial manjur ya. Oke, di video saya kali ini saya akan menjelaskan, dan banyak sekali request dari para pemula, anak-anak, adik-adik, tua maupun muda, cara belajar chord tunggal atau kunci satu persatu untuk mengenal keyboard atau tuts di piano ini ya teman-teman ya, atau sobat manjur semua ya. Oke, langsung saja untuk caranya seperti ini. Dan yang belum berteman dengan tutorial manjur atau bermantung saya, silahkan berteman dulu dengan cara menekan tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasi loncengnya, like, dan berkomentarlah apa yang mau ditanyakan agar teman-teman cepat pintar belajarnya. It's okay, caranya langsung saja seperti ini. Oke ya, untuk pertama-tama kita pakai suara piano di keyboard kita atau di piano kita, teman-teman ya, tentunya ya. Suaranya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dan untuk kunci tunggalnya, kita cara mengenalnya ini kan seperti ini. Ini ada not atau angka tertulis. Kalau teman-teman atau sobat semuanya, kalau ada angka yang seperti ini, 1 2 3 4 5 6 7 dan do re mi fa sol la si, atau untuk kunci C D E F G A B A. Teman-teman nggak usah bingung, ini sangat mudah ya. Apabila teman-teman beli buku kunci atau buku lagu-lagu atau belajar chord ada tulisan yang seperti ini, itu mudah. Kita jelaskan saja di sini. Langsung saja untuk penjelasannya yang lebih lanjut. 1 sama dengan do. Ya. 1 sama dengan do, dan do sama dengan kunci C. Paham ya? 1 sama dengan do, do sama dengan C. Dan nanti bisa praktek di keyboard sama-sama ya. Ini ya. Ini seperti ini untuk letaknya. 1 do dan sama dengan kunci C. Kunci C ini ya. Ini ya. Ini ya, atau ini ya. Ini sama ya suaranya ya. 1 do C. Ah, seperti ini. Teman-teman bisa langsung praktek dengan memutar video saya ini untuk belajar di rumah ya. Dan selanjutnya saya jelaskan terlebih dahulu untuk tuts keyboard itu terdiri dari satu oktavnya itu ada 7 ya teman-teman ya. C ini, D, E, F, G, A, B. Nah, semua ada 7. Ini satu kolom seperti ini. Ada H,
hitamnya 2, dan ada pula hitamnya 3. Ini dari yang kiri sampai yang kanan sini. Untuk keyboard kan tergantung oktavnya. Ada yang 5 oktav, ada yang 7 oktav. Kalau 5 oktav itu keyboard standar ya. Seperti ini keyboardnya standar ya. Ini 5 oktav. Dan untuk yang 7 oktav biasanya piano atau digital piano atau grand piano. Dan untuk note kuncinya itu sama. Yang do sama dengan C, yang C sama dengan 1. Contohnya seperti ini. Ini kan 1, ini juga 1, 1 sama dengan do, do sama dengan C. Paham ya? C ini sama dengan angka 1. Ini kalau di lagu-lagu atau di buku-buku lagu daerah itu lagu tembang daerah biasanya dituliskan angka untuk not balok biasanya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya seperti itu. Dan ada tanda petik, ada tanda keras, ada tanda panjang, ada tanda sus pendek. Yang penting angkanya dulu teman-teman ya, agar kita bisa mengiringi dan bisa melodi di keyboard kita. Kita paham dulu untuk angka-angka seperti ini. Dan mari kita praktek langsung apabila sudah mengenai yang penjelasan angka-angka seperti ini. Atau do, re, mi, fa, sol, la, si, C, D, F, G, A, B. Kita praktek seperti ini. Kita di oktav sini sama teman-teman ya. Nadanya juga sama ya, bilangnya seperti ini ya. Ini ya. Nah, seperti ini ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do. Atau seperti ini ya. Yang sini ya. Lagi ya, do, 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 nah, do, do, seperti itu teman-teman ya. Dan apabila teman-teman sudah paham untuk angka dan solmisasinya seperti ini, bisa praktek untuk mengiringi atau belajar melodi untuk yang ringan-ringan saja teman-teman ya. Ini pahami dulu yang seperti ini. Dan untuk setelah mengenal seperti ini sama saja teman-teman ya. Ini C. Ini juga C. Ini C hitam ya. Cis ya teman-teman ya. Crash ya. C. Ini C hitam atau C crash ya. Setengah ini nada setengah ya. Ini nada full. Ini nada setengahnya, yang hitam itu nada setengahnya ya teman-teman pemula. Oke ya, ini nada setengahnya dari nada C ini. Ini naik setengah. Ini C atau cis atau C hitam atau C crash. Ini D. Dan ini juga D. Dis ini ya teman-teman ya. Ini dis ya. Yang ini E, dan apabila E-nya mau setengah ke sini teman-teman ya, ke sini ya. Setengahnya ini apabila di sini sudah
bergaris seperti ini dan tidak ada setengahnya, itu setengahnya ikut ke sini ya teman-teman ya. Ini D, apabila dari D ke sini itu dis, dan apabila dari E untuk setengahnya, sini kan nggak ada ya, ke sini ya, ini E B ya namanya, E base. Nah, seperti ini ya. Ini juga setengahnya dari D dari sini ke sini, dan ini juga setengahnya dari E ke sini. Paham ya? Dan seterusnya, ini F, dan setengahnya F mana? Setengahnya F ya ini. Ini fish ya, atau F hitam ini. Ini F setengah atau F hitam atau fish. Yang ini G, dan yang ini setengahnya dari G. Ini G setengah, gis atau G hitam. Dan selanjutnya ini A, ini as, as ya, atau A hitam ya, atau setengahnya dari A ya. Dan ini B. Yang B ini ada garis seperti ini teman-teman ya, atau sobatku semua, sobat Manjur. Apabila ada seperti ini kan, ini satu oktavnya seperti ini. Selebihnya seperti ini ya. Yang tiga, yang maaf, yang dua dan tiga. Ini satu oktav seperti ini ya, satu oktav. Dari C ke B itu satu oktav ya teman-teman ya. Ingat, dari C sampai B itu satu oktav. Dari 1 sampai 7 itu satu oktav. Dari Do sampai Si itu juga satu oktav. Paham ya untuk kuncinya ya. Seperti ini ya. Dan ini B-nya ini lanjut ya. Yang ini sama yang tadi itu. Yang ini B ini apabila setengahnya di sini sudah C, sudah satu oktav lagi, B-nya ke sini teman-teman. Sama layaknya yang E ini ya. Yang ini E setengah, ini B setengah atau bis ya. Bis, B pangkat B kecil itu bis. Paham? Kita mulai dihitung sekarang dari sini. C ini ya. Ini C, ini C setengah, ini D setengah, ini E setengahnya ke sini, ke kiri, dan ini F, dan ini F setengahnya, ini G, dan ini G setengahnya, ini A, dan ini A setengahnya, dan ini B, dan ini B setengahnya ke kiri, sama E ke ini setengahnya E teman-teman, sama ya. Seperti ini ya. Paham ya teman-teman, seperti ini. Dan kita sekarang belajar untuk melodi menuntun teman-teman pemula dari nol ya teman-teman ya, seperti ini ya. Apabila kita melodi, mencoba melodi itu bisa dari mana saja, dari nada Do sampai Si ini bisa untuk kita melodi semua, yang nada full oktavnya dan yang nada setengah atau nada hitam ya teman-teman ya, yang setengahnya dari nada full ini. Untuk melodi terutama menggunakan jempol dulu ya teman-teman ya. Dan cara belajar melodi yang lebih detail sudah ada di video saya yang sebelumnya. Ingat, ini untuk yang masih pemula, yang untuk pengen belajar piano atau keyboard. Ini nanti kalau teman-teman udah paham untuk kuncinya, bisa belajar chord ya.
seperti ini ya. Ini chord A ya, atau kunci A, Do Mi Sol seperti ini ya, atau Do Mi Solnya di sini ya, Do Mi Sol. Tapi jangan seperti ini, Do Mi Sol, mari bernyanyi. Oke, kita dari sini saja untuk latihan melodinya. Seperti lagu lagunya ini ya, lagi tren teman-teman ya, lagunya Denny Caknan ya, seperti ini. Nanti bisa seperti ini, nanti bisa ini ya. Apabila teman-teman sudah hafal untuk solmisasinya atau kuncinya yang seperti tertulis di sini, menguasai dari angka 1 sampai angka 7, atau dari Do sampai C, atau dari C sampai B, chord dan kunci, teman-teman saya percaya bisa menguasai. Setelah belajar di tutorial Manjur, pasti teman-teman pasti pintar. Teman-teman belajarnya yang sungguh-sungguh, dan selamat belajar dan mencoba ya teman-teman ya. Untuk cara solmisasinya seperti ini, cara tunggalnya ya. Nah, kan seperti ini. Kalau untuk pencet satu-satu seperti ini, anane mung tresno kalih welasku. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nanti bisa mengiringi seperti ini untuk pemula, nggak apa-apa seperti ini saja. Dan juga anane mung siji. Nanti tenang saja, setelah belajar di tutorial Manjur itu tak ada pemula yang gagal. Yang ada pemula malas belajar dan berhenti belajar itu jangan sampai. Pemula harus semangat. Saya yakin pasti bisa. A B C D D B. Ah, betul ya. A B C D D B C B A G E A B C D A B C E A G F A G A. Nanti teman-teman nggak usah samar, nggak bisa belajar, pasti bisa belajar. Yang penting pahami yang dari depan video sampai belakang ya teman-teman ya, agar teman-teman bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Nanti tangan teman-teman penjariannya untuk menginjak ke chord, nanti posisinya seperti ini ya, chord ya. Jempol, jari tengah, dan jari kelingking. Seperti ini. Kan untuk posisi chordnya seperti ini, yang ini dilompat, yang tengah dilompat. Apabila chord A sebagai contoh, biar jelas ya, ya dipencet A, C, dan E. Untuk penjariannya seperti ini ya, jempol di A, jari tengah di E, dan jari kelingking di E. Itu Do Mi Solnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Nanti bisa belajar chord seperti ini di video saya yang selanjutnya. Itu sudah komplit ya, sudah saya sediakan ya. Nah,
Nanti teman-teman bisa belajar code seperti ini apabila teman-teman sudah menguasai solmisasi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di oktavnya ini, atau sama dengan C, D, E, F, G, A, B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau sama dengan Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Nah, seperti ini. Atau C, D, E, F, G, A, B. Nah, selamat belajar dan mencoba. Semoga teman-teman pintar ya. Dan saya ucapkan selamat belajar. Semoga berhasil dan sukses belajar keyboard dan piano. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu. Terus dukung channel ini. Semoga pembelajarannya selalu bermanfaat ya teman-teman ya. Ya, saya akhiri sampai di sini dulu. Mat ketemu di video saya berikutnya. Salam tutorial manjur.